Alright, tes suara, cek suara, cek tes suara. Apakah suara saya terdengar jelas, guys? Cek suara, cek suara. Saya benerin mixer dulu bentar. Okay, mixer okay. Mic okay. Webcam okay. Chart okay. Okay, everything's okay. Halo guys, cek suara. Oke, suara aman ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi hari ini seperti biasa ya, saya ditemani sama Pak Michael ya, yang membantu saya untuk teman-teman yang ingin dapat link grup Telegram. Jadi teman-teman, saya ingin menginfokan juga ya. Jadi saat ini grup yang saya bimbing itu ada 3.300 plus trader seluruh Indonesia. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang belum join grup Telegram saya, ya pastikan kalian join sekarang. Ya, mumpung webinar kalian bisa buat akun OpaFX buat yang belum punya ya. Yang sudah punya kalian tinggal buka akun real, deposit senilai 400.000 dan transaksi minimal 1 kali untuk mengaktifkan kalau kalian itu aktif. Yang kedua, yang ketiga, nanti kalian akan dapat invite link di email kalian ya. Dan saya ingin juga mengingatkan juga buat teman-teman semuanya, jangan pernah mencari link grup OctaFX di grup di pencarian Telegram, karena di situ banyak sekali yang mengatasnamakan saya, Eko Bagus Setiawan, ya, yang bikin link apa, grup apa dan lain sebagainya, dan itu hoax ya guys. Jadi jangan sampai tertipu, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman semuanya, saya akan menyapa dulu yang sudah hadir, luar biasa. Jadi hari ini bertepatan tanggal webinar tanggal 10 Juni 2021 dan bertepatan dengan hari Kamis. Jadi ini adalah live trade session ya. Jadi di hari kemarin saya sempat share juga ya beberapa plan saya, dua plan, yaitu di GJ dan USD Kanada. Buat teman-teman yang ikut webinar kemarin, maka kalian udah dapat cuan kan? Udah dapat cuan kan? Kalau dapat cuan itu biasa ya. Yang penting itu adalah, yang lebih luar biasa adalah kalian tuh tahu alasan entry-nya. Itu yang penting ya. Jadi kalian udah dapat cuan, oke, okay. Dapat alasannya juga oke, okay. Dapat ilmunya lebih bagus lagi, oke? Okay? Luar biasa, saya akan menyapa ada Pak DK Channel, hadir Master, Pak Buriska ya. Bu Rizka Yulianti, selamat malam, malam juga. Pak Tommy Sen, absen bang. Pak Kami ini Mimin hadir. Pak Ahmadiku belajar. Pak Stefan Halim, malam coach, malam juga. Pak Tanjung Hari hadir. Pak Agus nyimak. Pak Husni Andika Jakarta hadir, Mas Eko. Salam kenal Pak Husni Andika. Pak Rahadian Hadi. Pak Iwan Robi, malam hadir lagi Pak Eko, mantap. Pak Michael Presila, selamat malam Mas Eko. Pak Beni Santoso, selamat malam Pak Eko, Jakarta hadir, luar biasa. Pak Kampung Play, Papua hadir, wah jauh sekali ya. Pak Marga Hadi, Marga Tangsel hadir Pak Eko, mantap. Pak Bali Oto Channel, Bali hadir. Oke, okay, jadi saya nggak bisa bacakan semuanya ya, karena banyak sekali. Jadi teman-teman, kalian bolehlah mulai untuk request ya, kalian mau pair apa, dianalisiskan pair apa, time frame berapa, dan kalian mau sambil praktek teori minggu kemarin nggak ya. Jadi kalau kalian mau sambil praktek, sambil tahu penjelasannya kayak ini ya, Joseph Kanada kita cuan ya, 400 hampir 500 poin ya TP1, terus GJ kita TP maksimal bahkan lebih ya, berarti kan market naik sampai di zone pink kita langsung eksekusi turun, bahkan bisa sampai TP5 ya, luar biasa untuk GJ. Jadi kalau kalian ingin plus ada alasannya untuk entry-nya, kalian bisa komen juga ya. Yang pasti saya ingin tahu ya, kalian sudah berapa kali ngikutin webinar saya, kalian itu orangnya loyal nggak ya gitu, loyal ngikutin webinar saya nggak. Kalau kalian loyal ya, insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena saya sudah sharing mulai dari pre basic
basic, advance, ya semuanya materi banyak sekali. Jadi untuk mendapatkan cuan di market itu sekarang udah nggak ada alasan, ya nggak ada alasan saya nggak punya ilmu, saya nggak ada pengetahuan. No, OctaFX memberikan fasilitas yang sangat memadai, ya beda dengan broker-broker yang lain. Jadi di OctaFX kalian ada webinar baik di Indonesia maupun luar negeri, Malaysia dan sebagainya, India. Jadi support OctaFX itu luar biasa. Jadi kalau kalian yang pemula, jangan down dulu. Kalian pelajari pelan-pelan dulu, investasikan waktu, investasikan ilmu dulu, baru nanti deposit. Gak apa-apa pakai demo 2 bulan, 3 bulan, tapi setelah itu kalian gak mengalami yang namanya margin call. Oke? Kalian bisa komen mulai sekarang kalian mau request apa, dan sebutkan ya, sebutkan kalian sudah ngikutin webinar saya berapa kali. Oke? Let's go! Jadi yang pertama, yang request pertama adalah dari Pak Aga Wibawa, Kuta Utara Hadir, Surabaya Hadir, Makassar. Pak Stansa Hadir, Pak Eko, semoga selalu berlimpah barokah, amin. Ada request yang pertama, Pak Ahmadiku belum paham cara deposit OctaFX Bank. Aduh ya, OctaFX itu sangat mudah sekali ya. Caranya yang paling mudah untuk deposit adalah Bapak bisa unduh dulu aplikasi OctaFX di Play Store ya. Kalau udah diunduh, nanti ada yang sebelah kiri itu ada deposit. Kalian bisa langsung aja daftar dulu, habis itu deposit. Bisa pakai virtual akun, bisa pakai OVO kayaknya bisa ya. Terus bisa pakai transfer biasa, pakai ATM bisa, banyak sekali mau metode depositnya. Ada Pak Keserindang Kusuma Stuti, goal Pak Eko. Oke, kita lihat yang pertama ya, goal dari kemarin. Goal itu ini ya, goal kemarin kita sudah proyeksikan kalau ada sebuah channel ya, kalau memang dia breakout dari channel ini ya, dia akan mengejar trendline yang mayor ini ya. Berarti kan ada 3 panah yang sudah bisa kita bilang kalau beberapa kali ya, bisa dibilang beberapa kali dia menahan posisi seller ya. 1 dia nahan, 2 dia nahan, 3 dia menahan lagi, 4 dia nggak nyampe, 5 dia retest lagi dan membuat reaksi lagi. Dan sekarang di-retest lagi oleh seller ya, di-retest lagi oleh seller, dan kita lihat range saat ini di 1682. Jadi secara range hari kemarin sudah terlampaui ya. Tapi range rata-ratanya selama seminggu itu, range rata-ratanya adalah 2075 ya. Kalau kalian lihat di pojok bawah kiri itu ada range 75. Atau sekarang ada di 81% range. Jadi ada kemungkinan dia akan meretest area support ini ya. Jadi waspada, selama ini belum di breakout ya, dia akan masih bertahan si buyer ini ya. Jadi ini ya, jadi ada di harga berapa ya? 1855.40 ya, ini adalah target si seller. Kalau memang dia breakout si trendline ini, kemungkinan dia akan mengejar 1855.50. Nah, 1850 ini adalah level kunci ya. Level kuncinya karena dari kemarin dia bereaksi di area sini ya, di area demand ini dia bereaksi naik, tapi dia gagal membuat higher high. Itu yang menjadikan buyer itu istilahnya dia loss of momentum ya, jadi kehilangan momentumnya. Makanya sekarang seller itu hadir kembali karena apa, si momentum yang pertama ini dia gagal membuat harga yang lebih tinggi dibanding high sebelumnya, yaitu ini. Nah, makanya kalau teman-teman bisa melihat di sini bisa dibilang no higher high ya, dan no lower low. Jadi low-nya juga masih sama ini ya. Jadi kita pakai ini ya, ini ya. Ini low-nya, ini low 1 dan ini low 2. Jadi harga saat ini memang sangat bagus untuk meretest area 1840 tuh. Jadi kalau teman-teman mau sell sekarang, bisa enggak Mas saya sell sekarang? Bisa. Bisa saja karena USD juga enggak terlalu kuat ya, enggak terlalu kuat. Dan kalau dilihat, kalau kalian mau sell sekarang, perhatikan level ini dulu ya, trendline ini dulu. Jadi kalau memang nanti ini dia close di bawah trendline, kalian bisa sell lah. Karena momentumnya juga kuat ya, momentumnya juga kuat, terus tinggal nunggu satu konfirmasi aja. Kalau memang nanti close candle H4 itu di bawah garis trendline dan tidak ada manipulasi candle besar naik ke atas ya, dia akan
target 1855. Ya, 1855. Tapi kalau nanti dia close candle atau dia nggak sampai di bawah trendline ini, jadi kemungkinan akan ada candle warna hijau ya bullish yang akan membalikkan harga di atas dari trendline. Jadi dia akan kayak spike gitu ya, false breakout. Jadi dia akan naik lagi. Jadi saat ini untuk gold hampat belum ada tanda-tanda dia akan turun lebih dalam ya. Jadi dia stuck di area trendline ini. Oke. Di hampat belum ada tanda-tanda yang lebih bagus ya. Perhatikan di sini juga ada area support yang harus dia breakout juga. Oke, sekarang kita turunkan time frame ya. Kita lihat data di H1. Apakah ada tanda-tanda untuk si gold ini continuation atau reversal? Kita lihat. Oke, menggunakan time frame yang lebih kecil, menggunakan data yang ada. Oke. Jadi di M30 ada terlihat jelas ya. M30 terlihat jelas. H1 juga terlihat jelas. Cuma saya akan gunakan M30 atau M15 saja. Karena di sini terlihat ya, ada inverted head and shoulders pattern. Jadi kalau kalian belajar tentang supply and demand yang kemarin kita ajarkan ya, ada yang namanya Quasimodo level. Jadi ini adalah Quasimodo level. Jadi di harga 1865. Oke. 1685 ini adalah Quasimodo level. Jadi perhatikan ini adalah bahu kiri. Ya, ini bahu kirinya dia. Terus ini adalah headnya, kepalanya di bawah sini. Saya kecilkan. Oke, perhatikan ya. Ini dia pernah membuat lower low tapi gagal. Oke, perhatikan dia membuat lower low tapi dia langsung zigzag naik. Dan kemungkinan dia akan merespek di harga yang sama di area 1865. Jadi kalau kalian mau nunggu itu bisa di 1865 ini. Jadi ada kemungkinan nih dia lebih atau mental di area 1865. Misalkan saya mau buy sekarang mas, bisa nggak? Bisa saja. Cuma saran saya SL-nya ya wajib di bawah 1865 ya, 1865 SL-nya. Tapi ini cukup lebar ya, sekitar 1100 poin. Jadi kalau kalian nggak setuju dengan resiko sebesar ini ya jangan entry posisi. Tapi kalau saya ya, kalau saya melihat goal ini sangat bagus memang di 1865. Jadi saat ini mungkin kita bisa ambil ngikut sell dulu kali ya. Ngikut sell dulu. Kalian bisa ngikut sell di kisaran moving average 50 lah. Bentar. Oh, ini marketnya lagi apa? Nah, ini ya. Jadi biarkan dia retrace dulu, nanti dia mental di moving average 50 baru kita ajar untuk sell. Dan untuk buy sih belum ya, belum. Karena perhatikan dari strukturnya, setelah dia sideways, ya di sini dia sideways. Perhatikan di sini dia sideways, terus dia turun kan. Nah, dia membuat lower low yang sangat bagus ini. Significant drop dan di sini dia mulai gagal membuat lower high ya, membuat lower high dan sekarang dia membuat lower low lagi nih. Jadi yang harus kita tunggu biarkan dia membuat spike lagi ke atas dikit aja. Kalau bisa di area ini ya. Saya besarkan moving average saya. Nah, ini moving average 50 ini biasanya sangat bagus untuk kita jadikan pijakan untuk ambil sell lagi. Jadi saran saya tunggu dia retrace di area moving average 50 warna merah baru ikut sell lagi. SL-nya di mana, Mas? SL paling aman. Ya, SL paling aman kalian bisa di atas dari base ini. Oke, saya ambil base ini. Oke. Ya. Di area supply ini kalian untuk penempatan SL-nya wajib di sini ya. Kalau kalian mau lebih aman jangan terlalu pelit di area 1883 ya. Jadi biarkan dia naik dulu sampai moving average ya. Moving average bentar saya besarkan pakai scale fit. Alright. Nah, ini ya. Jadi biarkan dia naik dulu sampai 1883 atau dia nyentuh MA lah ya. MA 50 warna merah itu baru dia akan turun. Jadi kemungkinan dia akan retest di area moving average ya. Bisa di base ini juga bisa. Base ini ya, base minor ini. Bisa kalian bisa coba untuk base di harga 1879 ya, baru nanti ikut turun untuk sampai di Quasimodo level buyer.
Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk plan XAUSD ya. Saya screenshot dan saya akan kirim ke grup habis ini. Jadi buat teman-teman yang belum masuk grup, wajib kalian masuk grup ya. Oke, jadi seperti ini. SL di 1883 ya, wajib. Oke. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari request dari Pak siapa? Waduh, banyak sekali ini. Sebentar ada si Komo liwat. Oke, kembali. Jadi ada goal sudah ya, saya analisakan. Jadi buat teman-teman, tunggu di level-level pink ya, level-level yang saya buat. Dan untuk selanjutnya adalah Pak Habil Karca. Pak Habil Karca request GBP USD. Oke, kita lihat GBP USD. Oke, GBP USD saya juga sudah memetakan harga dari kemarin ya. Jadi dia itu memang dekat sekali dengan resisten weekly ya. Perhatikan dia sudah dua kali mantul resisten weekly. Cuma kalau dia mau turun itu saya kok nggak terlalu percaya diri kalau mau sell ini. Karena saya berharap dia itu naik ya, untuk gold itu karena untuk GU ya. Karena dia udah membuat double bottom, bottomnya tinggal ke level si resisten ini breakout, dia akan naik lebih tinggi. Cuma karena kita tradingnya pakai time frame yang lebih kecil ya, masih ada peluang sih sell itu sebenarnya, masih ada peluang. Oke, coba saya akan analisakan di time frame yang lebih kecil. Tapi untuk H4 jelas ya, di H4 jelas dia lagi serius banget. Dan kondisi currency pair saat ini untuk si USD itu cenderung lebih lemah sih dibanding si pound sterling. Tapi selisihnya nggak terlalu banyak. GBP 4.7 dan Euro 4 USD 4.0. Jadi sebenarnya GBP USD itu memang dia lagi nggak ada momentum yang kuat ya dua-duanya. Jadi untuk saat ini ya, untuk saat ini, oke, saya kasih view saya dulu ya di GBP USD ya. Oke, untuk GBP USD memang ya, memang saya proyeksikan dia kayak si gold ya, dia akan retrace turun untuk mengejar trendline mayor ini ya, trendline yang panjang ini buyer. Nah, kemungkinan dia akan koreksi sejauh itu ya, sejauh trendline itu baru dia akan lanjut naik lagi ya. Tapi jarak menuju trendline itu cukup banyak ya, cukup lebar, yaitu 1100 poin. Jadi masih ada peluang sih untuk sell. Oke, untuk di dailynya. Oke, sekarang kita lihat di GU tapi versi time frame yang lebih rendah ya. Oke, GU kita time frame lebih rendah di H4 A1 M30. Oke. Oke, saya melihat M30 dan M15 ya. Seperti ada kekacauan di sini. Perhatikan di sini ada dua support. Oke ya, saya garis dua support dan satu dua retest dan ini breakout, tapi breakoutnya nggak signifikan. Perhatikan candle besar habis itu dia kembali ke buyer masuk. Jadi ini adalah bisa dibilang dia false breakout nih. Oke, false breakout. Jadi ini bisa dibilang false breakout. Ya. Saya tanda warna hitam atau warna biru ya. Oke, yang saya lingkari ini ya. Yang saya lingkari ini false breakout ya, false breakout. Tapi kalau kalian mau buy jangan dulu. Level ini wajib di breakout kalau kalian mau buy. Takutnya apa? Takutnya dia naik hanya mencari pijakan di area si resisten ini, habis itu dia turun lagi. Walaupun dia di sini false breakout ya. Sebenarnya kita bisa open posisi itu setelah ada doji candle warna merah ini baru naik ya. Itu untuk plan saat ini. Jadi kalau kita mau buy tunggu dulu, ini nggak bagus sih. Saya melihat dari berbagai time frame ya. Untuk sell-nya ya, maksud saya belum bagus. Tapi untuk buy memang bisa ya, memang bisa. Untuk buy memang bisa, tapi harus nunggu H4 ini terbentuk, form dulu, terbentuk dulu baru ikut eksekusi buy. Ya. Oke, kita tunggu time frame yang lebih kecil. Apakah ada peluang nggak untuk si GU? Iya, tetap ya, tetap
tetap kita tunggu. Ini ada udah mulai membengkok sih ya, perhatikan. Nah ini, jadi kita tunggu si trendline ini di breakout dulu, baru bolehlah ikut buy. Karena ini juga kelihatannya ya, si candle besar ini false momentum ya. Jadi dia itu momentum tapi hanya sebatas pelepasannya aja, atau bisa dibilang dia itu selling climax ya. Jadi bisa ditunggu dulu, baru kalau dia breakout ikut naik ya. Tapi untuk secara SOP saya, sesuai dengan rule trading saya, ini nggak bagus ya, ini nggak bagus. Jadi untuk Pak Habib Karca, untuk BPUSD, saya belum bisa bilang ini bagus sih. Jadi kalau di dalam SOP saya, ini belum bagus untuk entry posisi. Oke, next. Jadi Pak Juandri hadir, Pak Imam Afandi Malang hadir. Ada Pak Aga Wibawa, goal mas? Oke, goal sudah juga. Pak Akbil Fikran, USD Kanada masih bisa open nggak mas? Bisa, cuma saya sudah cut ya, sudah di TP1. Cuma saya akan menunggu nih ya. Oke, saya akan reanalis sebentar ya. Saya di, kalau yang ngikutin kemarin ya, ngikutin webinar hari Selasa pasti tahu nih. Karena di sini perhatikan ya, di sini dia sudah crowded sih. Jadi saya menunggu dia keluar dari situs ini. Ya, dari situs ini saya keluar dulu. Biarkan dia bermain-main di area ranging market ini. Jadi saya menunggu memang dia keluar dulu. Ya, saya menunggu dia keluar dulu. Dan kemarin kenapa buy mas? Ya, saya melihat structure minor ini ya. Structure minornya itu sangat bagus sekali sih. Dan kalau teman-teman lihat, kalau saya ngambil dua data lagi, perhatikan. Di sini ada rising wedge ya, tapi dia form terbentuk di dalam sideways market dan ini berbahaya ya. Kalau dia formnya dia turun ya, falling wedge itu bagus sih. Cuma di sini dia masih nggak bagus banget ya. Dilihat dari Kanada 4.0, USD 3.3, jadi sama-sama lemah. Jadi untuk saat ini ya mending cut aja dulu. Saya tadi dapat 450 poin, jadi sangat bagus. Dan untuk USD Kanada tunggu dulu ya, wait and see, dan tunggu di area ini 121317. Ini harus di confirm apakah dia break up atau break down ya. Kalau memang dia break up ya fix kita ikut naik. Kalau dia mampu break up, nah ini nih kelihatannya dia akan panjang ya. Kemungkinan nih untuk si USD Kanada ini, perhatikan, dia akan turun dulu sih ya, turun dulu ya, berpijak di area trendline ini. Saya kasih panah di area sini, dan ini tepat di area base ini lah ya. Jadi kemungkinan ini area pijakan buy. Kalau kalian mau buy ya, di sini nih saya nanti juga akan buy di sini juga nih ya. Ini juga Quasimodo level versi time frame besarnya, di time frame kecilnya ya. 120754 ini bisa jadikan area entry posisi sampai di 20933. Jadi kemungkinan ya dia akan lebih turun untuk mengambil order di 20933, baru ada pijakan untuk naik kelihatannya ya. Naik pun dia nggak langsung naik signifikan, dia akan breakout kecil dulu, habis itu dia retrace, kemungkinan ya dia baru akan naik. Nah, ini TP-nya bisa sampai di shadow ini aja. Oke, di shadow ini kalau kalian buy di harga ini dapatnya sekitar 1000 poin. Jadi udah sangat-sangat-sangat bagus ya, sekelas USD Kanada. Jadi sangat-sangat bagus sih. Jadi targetnya adalah di 201.22016 atau 120015. Jadi ini ya, saya screenshot dan saya kirim ke grup. Oke, saya kirim ke grup. Oke ya. Jadi buyer areanya ada di 20758 sampai 20933. Oke? Jadi kalau yang kalian masih floating, kalian SL-nya wajib di bawah 20758. Oke. Itu USD Kanada. Oke, lanjut. Ada Palace Dragon USD JPY. Oke, lihat USD JPY masih sesuai dengan skenario ya. Dia masih berkutat di area up channel ya, channel uptrend, dan oke. Ini masih bagus sih untuk buy ya, untuk buy. Buy minor, skala minor juga oke juga ini.
Oke, sebentar kita tunggu ini ya. Oke. Oke, ada triple top di sini, kita akan buy ya. Bentar. Jangan buy dulu guys. Tunggu ya. Ada triple top dan kita ngambil dari momentum sangat besar ini dan kita tunggu reject di area sini sebenarnya. Baru kita eksekusi naik untuk target TP1 di area high dari si momentum. Ya, ini ya. Perhatikan ada triple bottom. Ya, kita tunggu sih. UJ, oke. Oke, kita ambil berapa pip ini? Waduh, 10 pip aja nih. Kecil banget. Worth it nggak untuk SL berapa ini? SL-nya 99 sih. Ini risk reward 1 banding 1 sih. Kita pakai momentum ini. Nah, biarin dulu. Biarin dulu. Dia juga udah breakout ya. Nah, biarin dulu apakah dia benar-benar memvalidasi dia berada di atas dari si ini, si UJ ini. USD JPY juga enggak sama-sama lemah ya. USD 4.1 ya, perhatikan di sebelah pojok kanan atas ini. Ini ada USD 4.1 dan JPY 3.3. Dia sama-sama lemah. Oke, biarkan tinggal kita tunggu satu koreksi dulu, dia reject di area trendline baru kita ikut buy ya untuk USDJPY. Next, kita Pak Abdi Munandar USD 30 H4 Mas. Oke, kita lihat USD 30. US 30. Oke. Indeks US 30. Alright. US 30. US 30 ini dia. Kelihatannya ada peluang sih ini ya. Ada dilihat dari penurunannya sih bagus ya. Jadi ada peluang nih teman-teman bisa mulai sell TP1 di area ini. TP2 di area maksimal ini. Oke, pakai Fibonacci kita lihat. Resikonya berapa ini? Waduh, banyak banget resiko. Nah, satu resikonya 800 poin, guys. Gila nih. Oke, SL tipis aja ya. Oke. Oh, lululul, dia udah turun duluan. Kita mau sell, dia udah sell duluan, guys. Bentar. Kita masih ngambil risk reward-nya nih. Berapa ini? 700. Oke, 748 poin. Let's see sell. Kita tes sell. Oh, dia turun duluan. Bentar. Ini spreadnya, wih, gila. Spreadnya 415, guys. Gini kena spread aja udah. Spreadnya 405. Yes, 30, gila banget. Ngeri-ngeri sedap. Kita lihat spreadnya, real time spread ya. Kita lihat axline. Ya, spreadnya bagus sekali sih, 405 poin guys. Jadi setara ini sih, setara dia runningnya ini. Ini bagus sih, cuma dia udah mendekati TP1 ini. Bisa lah ini sampai TP4 ya, TP4. Cuma dia mendekati area resisten ini, kita yang berhati-hati ya, berhati-hati. Karena pada dasarnya US 30, NAS 100 itu sangat bagus secara long term. Memang dia adalah buy only trend ya. Jadi bagusnya ya memang buy aja gitu. Dia ngambil di ketika dia itu retrace ya. Retrace, koreksi, ambil buy lagi. Retrace, koreksi, buy lagi. Itu seperti itu sebenarnya cara trading di indeks yang baik ya. Tapi kalau kalian mau scalping ya jangan scalping juga, karena apa, spreadnya sangat lebar sekali
ini akan kalau kalian SL kecil kayak gini nih akan banyak kena stop out-nya. Jadi untuk saat ini kita analisakan lebih panjang aja ya. Nah, ini ya. Ah, dia akan membuat sebuah apa ya setelah istilahnya kayak membulat gitu. Nah, ini ya. Oke, dia kayak membuat seperti ini. Nah, apa yang namanya? Round trend atau apa ini? Nah, dia akan membuat seperti ini. Jadi dia akan zigzag ke atas, terus zigzag lagi, terus kayak gini, terus baru drop signifikan. Nah, itu biasanya dia akan membuat seperti ini di US 30. Jadi untuk cara aman untuk trading model-model seperti ini, ya, kalian bisa tarik trendline di sini dari sini. Oke, tinggal tarik trendline di sini dan ngikutin dari sini ke sininya. Ini sebagai batasan SL terjauh kalian. Kalau mau nggak pakai SL, maka ini adalah batas cut loss-nya. Oke, jadi tunggu dia turun. Tapi saya nggak pernah trading di US 30 ini, karena spreadnya gila banget. Jadi tunggu ya, tunggu dia breakout. Pastikan dia breakout ya. Kalau nggak breakout, ya dia nggak akan turun. Apalagi dia false breakout, baru dia akan turun. Round numbernya, round apa? Round trendnya. Oke, di harga 33.684. Oke, saya screenshot US 30. Oke, next US 30 udah, gold dan rumah satu udah, gold udah. Audi NJD mas, oke kita lihat Audi NJD, Audi NJD, oke, Audi NJD, Audi NJD, ini dia, Audi NJD. Oke, ini dia Audi NJD H1. Uptrend banget. Oh, ini yang kemarin kita proyeksikan drop ini ya. Oke. Oh, kita lihat NJD. Kuat banget ya NJD. Oke. Ini bagus sih untuk sell ya. Tapi daily ya. Tapi daily, jadi butuh waktu sangat lama nih. Kalau kalian sabar ya boleh lah untuk dieksekusi. Tapi untuk kalian yang nggak sabar, kalian jangan entry posisi ya. Karena pair ini pair yang banyak sekali speknya. Jadi ini, saya buatkan risk reward rasionya ya. Ini risikonya, jadi bagus sekali. Kita pakai Fibonacci risk reward ratio. SL-nya ada di harga 1.08109. Dengan bagus sih 35 pip sih masih ada resikonya. Dengan risk reward ratio ada kemungkinan di TP4 yaitu sejauh 1600 poin. Jadi ini untuk risk reward rasionya bagus ya, bagus. Bagus banget, mendukung banget. Jadi kalau kalian rugi sekitar 400 pip, kalian bisa dapat sekitar 1500 pipan. Jadi bisa risk reward 1 banding 4. Oke, okay. Jadi untuk NJD juga sangat kuat ya, sangat kuat. Jadi kita tunggu satu rejection di H4. Ini kan belum ada rejection ya. Kalau teman-teman lihat, berarti kan si momentum dia kuat, terus dia retrace dan naik lagi, retrace naik lagi, dan ini waktunya dia retrace dan akan naik lagi ya. Jangan di sell dulu ya, karena belum ada tuh seller masuk dan moving average juga masih mendukung dia uptrend banget. Jadi kalau bisa biarkan di area pink ini dia membuat sebuah sideways kecil atau rising wedge ya, baru dieksekusi turun. Jadi kalau kalian mau agresif ya silakan, tapi dia belum waktunya untuk turun. Memang secara jangka panjang kita melihat ada akan ada penurunan, tapi tidak dalam waktu dekat ini ya. Di sisi lain memang NJD sangat kuat, tapi strukturnya belum mendukung. Nah, walaupun nah ini tapi di H1 udah terlihat ya, di sini ada triple top dan sideways ya. Jadi ada kemungkinan kalau memang dia lebih turun dan moving average kita lihat M30. Oke. Okay. Oke, okay, bagus ini. Kalau di M30 dia bagus ya. Udah berkali-kali dia reject di area resistance become support ini, bertanda reaksinya nggak terlalu jauh ya. Tinggal kita tunggu di area pivot dia mampu nggak
tertahan di pivot. Kalau dia mampu tertahan di pivot, fix bisa sell, bisa ikut turun. Oke, okay? Bisa ikut turun. Oke, okay, kita tunggu dulu SL ya, sekitar 400 poin. Kalau kalian siap dengan resiko 400 poin, kalian bisa eksekusi sekarang untuk di NZD 30 dengan kemungkinan kalian bisa mendapatkan 1500 poinan ya sampai TP4. Ya, 1500-an lah ya, enggak sampai 1600, 1500-an. Oke, okay, saya akan kembali ke time frame yang besar tadi. Dan saya akan screenshot ya. Saya akan screenshotkan risk reward rasionya dan saya kirim ke grup. Jadi kita biar bisa ngeksekusi bareng. Oke, okay, di harga ini entry-nya ya. Saya naikkan dikit aja. Oke, okay, entry-nya di atas ini. Oke, okay, saya presisikan. Oke, okay, jadi nanti kalau dia mulai masuk ke zone pink mulai dari 1077767 sampai di 1081109 sebagai SL. Gimana kalau dia berada di tengah ini, Mas? Di tengah ini adalah area entry juga. Jadi kalian bisa add in untuk sell. Kayak posisi USD CAD kemarin, dia juga saya eksekusinya di pivotnya dia. Oke, okay, dan ini TP1 ya. SL ya. Oke, okay, TP1-nya di area sini. TP1 di 1074.25. Oke. TP2 bagus ini. TP2 di 1070.82 dan TP3 di 06740. 7740. Oke, TP4 di 106395 ya, TP4-nya. Oke, misalkan nih Mas, misalkan kan lot saya yang saya gunakan adalah 0,5 misalkan. Bisa enggak Mas saya split dulu lot sekarang 0,01, nanti ke atas lagi 0,02 Mas? Jawabannya adalah bisa, ya. Jadi pokoknya total lot kalian adalah 0,05, tapi kalian tidak eksekusikan langsung. Jadi misalkan kalian split lotnya menjadi 2 atau 3 itu bisa, ya. Jadi sekarang kalian tester sell dulu, karena apa, kalian melihat saat ini NJD 7.0 dia sangat kuat nih Mas. Saya takut dia duluan turun, bisa. Atau kalau kalian saya konservatif trader ya, seperti yang hari Selasa kemarin saya bilang. Jadi ada dua tipe trader. Yang pertama adalah aggressive trade, dia nggak terlalu peduli dengan yang namanya konfirmasi. Jadi dia ketika dia sudah masuk zone-nya dia, ya dia eksekusi aja. Tapi kalau kalian yang bertipe konservatif, maka kalian tuh wajib mencari yang namanya konfirmasi ya. Di antaranya ada doji, engulfing dan lain sebagainya. Dan kasus Audi NJD saat ini itu belum ada konfirmasi. Jadi makanya saya pun belum entry. Jadi saya lebih menunggu dia sampai di area resisten atau di area supply ini. Nah, jadi kemungkinan dia akan menuju di supply ini baru dia akan turun. Makanya biarkan dulu karena ini juga masih continuation pattern dan belum ada tanda-tanda dia akan turun. Tapi saya akan screenshot sekarang biar bisa dipakai untuk teman-teman di grup. Oke, screenshot dan saya kirim ke grup habis ini. Oke. NJD udah, sekarang GBP Audi M13 Bang Eko. Oke, Pak Adi Praja request GBP Audi M13. Oke, nah ini saya akan sell. Ya, ini saya sell. Oke, kita sell sekarang ya. Dia sudah masuk zone saya. Memang saya tadi mau sell ini. Ini baru diingatkan, dia sudah breakout bordering wedge ya. Jadi dia sudah bordering wedge breakout. Perhatikan ya. Saya ambil di low-nya aja ya. Ini 1 ya, 2, 3, 4 dan breakout. Nah, makanya breakout yang ini yang saya inginkan dia lebih dalam lagi nih. Makanya saya sell sekarang. Saya sell sekarang SL, saya buatkan distribute rasionya di area sini ya. Ini berapa pip? Sekitar 700 pipan ya, 700 pipan. Dan GBP kenapa tiba-tiba kuat banget? Tadi nggak kuat. Ya, begitulah market ya. Oke, jadi
Berarti kan kita fokus di plan yang sudah kita buat, dia sudah breakout burdening wedge dan ada bottom double top ya, dia sudah memvalidasi dirinya kalau oke, saya sudah gagal membuat higher high, maka dia sudah breakout dan oke, kita tinggal tunggu aja. Oke, saya sudah sell tester ya, saya sudah sell SL di 183207, jadi SL-nya cukup jauh dan moving average juga sudah membengkok di atasnya harga, maka ini saya suka sekali. Dia sudah mulai membengkok, bertanda dia mendukung sih dengan sell. Kita tinggal lihat aja. Oke, saya tarik Fibonacci Receivable Ratio, dan buat teman-teman yang belum tahu cara membuat Fibonacci Receivable Ratio, kalian wajib ngikutin webinar saya yang kemarin ya, yang sudah-sudah. Oke, Receivable Ratio saya pasang di entry. Resikonya juga oke, terukur ya, sekitar 700 poin. Kalau untuk si kelas GBP, 700 poin itu udah bagus sekali sekarang secara SL ya, karena range harian kemarin itu 822, sekarang 776. Jadi dia udah over range sebenarnya. Tapi untuk range semingguannya itu di 103 atau 1300 poin. Dan sekarang posisinya di 74%. Jadi masih ada kenaikan dikit lah ya. Jadi biarkan aja. Saya sudah entry posisi, kalian bisa mulai trigger entry ya. SL ada SL1 di 718611, TP2 di 80803. Jadi saya rasa untuk TP2 bisa lah ya, tapi untuk TP3 itu berat. Kenapa? Karena range dari bordering wedge itu sampai di level TP2 saja. Jadi saran saya ya maksimal TP2 aja lah. TP2 udah bagus lah ya. Oke, bagus nih Pak. Siapa tadi yang request GBP? Pak Adi Praja ya. Saya nggak kasih di GBP Audi M15, tapi saya ambil di GBP Audi H4. Ini sesuai dengan skenario saya si Sam. Audi kuat, GBP kuat, tapi structure saya mendukung dia akan turun ya. Kecuali memang nanti dia breakout kembali ke atas burdening wedge dengan full momentum, maka akan cut loss, saya ikut naik lagi. Bermakna apa? Bermakna dia false breakout. Oke, okay? Saya screenshot guys untuk GBP Audi, kita plannya turun dan kalian bisa catat ya, kalau memang kita nanti kena stop loss dan dia berada di atas dari atau masuk ke dalam burdening wedge lagi, maka kita akan split ikut buy lagi. Oke, okay? Itu untuk GBP Audi. Next, Pak Delia berdana Pak, GBP CHF Pak Eko. Oke, okay, kita lihat sekarang GBP CHF. Oke, okay, GBP CHF juga saya sudah mapping beberapa kali dan kita juga ini ya. Kemarin ada drop signifikan tapi nggak sampai di level pink kita. Jadi dia kepentok sih. Kepentok dan CHF sangat-sangat lemah. Jadi saat ini GBP yang sangat kuat ya. Oke, okay, saya akan coba lihat di daily. Daily. Oke. Okay. Yeah, iya, dia masih terperangkap di area range area ini ya. Berarti kan dia masih terperangkap di range area ini. Untuk si daily sih dia naiknya juga enggak terlalu jauh-jauh banget ya. Naiknya juga tidak terlalu jauh-jauh banget. Paling mentok di di area pivotnya daily. Oke, jadi naik-naiknya ya dia akan di area base ini sih. Oke. Jadi bisa ditunggu di area sini nih. Ini mirip dengan GBP Audi tadi ya. Cuma GBP Audi tadi sudah masuk zone, tapi si GBP CHF ini belum masuk zone. Jadi kemungkinan dia akan mental di area sini atau mengejar area zone pink ini, baru kalau memang nanti dia gagal, jadi bisa ikut turun. Tapi GBP sangat kuat sekali nih. Aduh, Audi kembali turun nih. Jadi gimana tadi GBP Audi? Oh, dia masih di situ aja sih. Oke, okay, GBP CHF seperti itu ya. Ini untuk zone pink-nya. Oke, okay, next. Pak Azan, selamat malam Pak Eko. Saya mau gabung grup Telegram, saya sudah buat akun dan sudah deposit. Oke, okay, nanti akan dibantu ya sama tim Okta Efek. Ada Pak Buriska Julianti Euro JP H4. Oke, okay, kita lihat. Euro JPY 4. Euro JPY 4. Oh, right. Ini dia. Oke, okay, momentumnya
kencang banget ya Yuri Jibril yang 4. Ini saya sudah mapping juga dan ini false breakout sih. Saya fokus buy sih kali ini. JPL lemah banget sih. Nah ini ya, jadi 4 ya. Oke, ini ada pivot ya. Saya sudah garisi dari kemarin. Jadi kalau memang kalian mau buy bisa setelah dia close di atas pivot ini. Oke, 13606 pivot dia akan naik. Ya, karena dia juga full momentum. Jadi biarkan dia koreksi baru ikut naik lagi. Euro. Oh, ini GJ naik berarti ini. Ya, setelah dia wow ya, setelah TP5 dan sekarang dia naik signifikan. Oke, kita lihat GJ aja. Bagus sekali ini GJ. Lemah dan oh iya keliru ya. Kita dapat sell, seharusnya tadi kita eksekusi naik nih. Enggak melihat nih. Tadi enggak ada request GJ nih, teman-teman ya. Cantik sekali nih. Kita enggak dapat. Oke, kita lihat dulu. GJ bagus sekali lah ini. Oke, bentar. Kita akan eksekusi. Lihat range-nya. Oke, perhatikan ya. Range kalau dia itu posisinya dia udah over range, dia akan berubah menjadi merah warnanya. Oke. Tapi kalau dia belum range-nya belum nyampe, dia akan berwarna hijau. Contohnya kayak gini ya. Dia warnanya hijau. Tapi kalau GJ berarti kan dia udah over range. Bermakna apa? Bermakna dia sudah over range. Jadi bisa kali ya kita ambil counter-nya. Ini saya ngajarin enggak baik nih. Counter ini ya. Oke, tapi kita coba lihat. Karena jadi ini nanti jadi continuation pattern sih. Cuma kita tunggu dia mampu breakout nggak. Kalau dia nggak mampu breakout ya dia akan turun lagi. Nah, kita tunggu. Kita ambil counternya aja kali ya. Dia udah offering 1000 poin sih. Biarin naik dulu. Biarin terus. Ngambil dua blok pip gitu masa nggak dapet. Kita lihat. Di dailynya kita lihat, oke, dia di resisten sangat bagus. Oke, ambil dikit aja. Oke, ambil 15 pip, let's see. Oke. Ah, ini ya, aduh, bagus sekali ini ya, tadi nggak dapet. Oke, nggak perlu disesali, kita tunggu dia masuk zone ini, kita ajar sell. Ambil 20 pip. 20 pip nyampe nggak? Oh, 20 pip, oke, nanti kita eksekusi di area sini ya. Oke, sekarang kita lihat EJ kembali. Ah, ini ya. EJ, dia bullish banget. Offerange juga. Ya, EJ juga offerange 121 poin. Jadi, saran saya, kalau kalian mau buy, SL-nya kalau agresif ya, kalian bisa SL agak lebar. Ya, SL agak lebar. Atau tunggu dia koreksi, nanti ajar lagi. Nah ini, dia sudah melebihi area pivot. Pivotnya sudah selesai. Ini news JPY, waduh USD-nya lemah banget, kita lihat go. Kan. Ini nggak kena dia bayinya. Ini ada news apa ini? Tiba-tiba melemah banget. Oke. Diket. Oke, kita akan eksekusi GJ. Alright, ini ya. Oh iya, news bener ini. Saya bilang tadi dia akan breakout ini karena dia ada false breakout dan dia ikut naik. Oke, kita ikut naik ya. Oke, kita buy GJ, GU ya. GU kita buy, dia sudah false breakout. Ini valid ya. Tadi saya bilang apa? Dia akan false breakout karena di sini ada resisten support tadi ya. Saya bilang apa? Si candle besar ini, candle yang saya bilang ini ya, momentum kuat ini, dia adalah false momentum. Jadi saya bilang apa? Tadi tidak selamanya sebuah momentum itu harus diikuti. Karena ada juga nih momentum yang kasusnya kayak gini. Kelihatannya memang dia kuat sekali dan retracement-nya dia sangat sangat terpatah-patah. Tapi tidak selalu harus diikuti ya, karena memang dia berada di akhir dari tren. Atau kalau kita bisa counting dari Elliott wave, dia itu adalah wave kelima. Jadi kalau habis wave 5 ya udah,
dia walaupun kan wave-nya sangat besar sekali, ya dia akan retrace juga emisi pattern. Dan sama dengan halnya ini, dia reject ya, tadi nggak ngeliat ini. Ya kita buy aja nggak apa-apa. Ini area target kita ya, di area sini sekitar 20 pipan ya. Ini kita sudah breakout, atau nanti dia turun lagi bisa di average lagi. Jadi ini saya tes dulu untuk buy satu untuk GBUSD, dan ekor ini sekarang menjadi posisi penjaga buyer. Jadi ini yang harus menjaga biar si seller nggak mampu turun ya. Jadi ini kita buy untuk GU. Oke, kita lihat GJ lagi. Oke, GU sudah oke, biarin. EJ juga bagus sekali, jadi GBP sangat kuat. Oh, ini dia. Ya, kita ketinggalan lagi, dan ini tadi sudah kita bilang ada triple bottom dan kita nggak dapet. Oke, kebanyakan ngomong nih. Guys, kenapa kalian nggak ngingetin saya? Ini kita tadi mau buy USDJP lo ya. Kenapa dia udah cuan banyak ini, ada double bottom tadi. Oh my god. Ah, ini USD Kanada. Ini ada USD Kanada udah masuk zone nih ya. Udah masuk zone dan structure-nya bagus. Oke, saya trigger juga USDJP ya, Kanada. Kanada kuat sekali. It's okay, enggak masalah. Saya akan tes juga buy. Oke, SL ya di bawah si shadow ini, di bawah shadow ini saya buy juga. Ada Pak Arief Budianto, juga di news CPI Pak Eko. Oh, pantas nih. Jadi sebenarnya ini bagus sekali. EJ bagus, GU ya. Oke, enggak masalah. Kita lihat lagi per yang lain. Pak Gane Ho Go, USD-nya sudah dibahas Mas Eko? Oh, belum. Kita bahas USDJP. Oke, ini dia. USD Euro USD enggak ada efek sama sekali ini. Oke, USD Euro USD. Oke, Euro USD. Saya melihat Euro USD ini dia akan breakout ke atas, ya. Akan continuation. Jadi USD ini fix dia lemah nih. Fix Euro lemah nih. Oke. Fix Euro lemah. Enggak tahu hasilnya news apa, tapi kalau dia breakout dari channel uptrend ini kita buy. Ya, fix kita buy 442. Ah, ini ya, GU udah mulai cuan, bertanda dia berarti USD Kanada saya salah nih. Ya. Oke, GU udah mulai cuan, kembali lagi kita lihat Audi. KGP. Mantap. Oke, Euro USD kita bisa buy ya. Ini ada bottoming dan saya yakin dia breakout. Jadi kita akan buy Euro USD. Oke, saya akan turunkan time frame yang lebih kecil. Kita lihat untuk time frame eksekusinya. Alright. Oke, udah dapat ya. Kita dapat nih, bagus untuk si Euro USD M15. Oke, trend sudah terbentuk ya, 2H2 low, tinggal dia turun di arah sini, kita eksekusi buy. Oke, kita eksekusi buy. Turun satu kali lagi, reject, ajar kita buy. Sampai di resisten ini untuk TP-nya ya. Saya screenshot dan saya kirim. Oke, untuk Euro USD. Wah, ini dia udah mulai turun ya. Oke, dia udah mulai turun, saya eksekusi buy. Dia udah reject sih. Oh, bentar. Turun lagi. Aduh. Turun dulu. Oke, turun lagi. Terus. Alright. Oke, guys. Aduh. Enggak masuk lagi. Aduh. Kalian bisa buy, guys, untuk si Euro USD ini. Alangkah bagusnya dia tunggu di area ini, di area pink ya. Reject dulu baru kita akan buy. Oke, satu kali lagi. Retest ke bawah kita ajar. Karena dia udah reject nih. Ya, saya jelaskan ya. Oke, saya eksekusi dulu. Oke, saya jelaskan ya. Perhatikan shadow-shadownya dia ya, ini ya. Jadi dia udah membuat rejection yang cukup ya, ini tenaga guys ini. Jadi kalau dia membuat ekor itu tekanannya set dia turun, habis itu sellernya cukup kuat ya, seller set diajar turun,
karena seller dirasa kurang kuat, diajar dengan buyer yang sangat kuat sehingga dia terbentuklah sebuah saldo kayak gini. Jadi ini buang-buang uang. Dia ini, si seller ini buang-buang uang, ya dirasa dia cukup banyak uangnya, ternyata si buyer lebih banyak uang. Dikembalikan. Ya. Jadi kita buy EURUSD guys, kalian bisa average di area pink dan TP ya. TP di area base ini sangat bagus sekali. Dan SL bisa di wave 2. Ya, di bawah wave 2. Jadi kita buy untuk si EURUSD dan kita average ketika dia sampai pink lagi. Pak Muslim Satio, my master close posisi copy trader belum bisa ke close buy. Oh, mungkin kena ada jeda ya. Nah, ini udah mulai turun nih. Ya, udah mulai turun nih. Kita bisa eksekusi untuk average si EURUSD-nya. Alright. Oke ya, saya sudah mulai average dan kita tunggu. SL-nya sangat kecil ya. SL-nya sekitar 10 pip ya, 10 pip untuk ikut naik untuk si EURUSD. Oh, the thousand lights mau take profit nih, goal malah no connection. Wah, itu berarti internetnya ya, internetnya. Oh, banyak yang macet juga. Oke. Okay. Pak Didi, Alfred malam Mas Eko udah telat hadir. Nanti nonton rekamannya. Siap. Nah, ini udah mulai retrace ya, guys. Dia zigzag dua arah kayaknya. Ya, kita sudah mulai floating. Saya akan tunggu di area pink ini untuk average satu kali lagi. Ya, kita tunggu average satu kali lagi di area pink. Jadi saya sudah berjaga buy 2 ya. Dua kali buy, kita lihat saja apakah dia lanjut naik atau dia mengambil SL saya ya. Oke, guys, jangan lupa ya, kita ngopi dulu, kalian seruput kopi dulu. Mantap, guys. Oke, kita tunggu ya untuk US30. Buat teman-teman yang mau request ya, ada Pak Dans IND, GPP NJD, Mas Eko, terus Pak Desi, GPP NJD, Pak Eko. Oke, kita lihat GPP NJD, ada apa? GPP NJD, let's see, GPP NJD. Oh, dia lagi, dia nggak ada momentum yang cukup kuat sih untuk GPBSD. Oke, GBNZD. Kita lihat time frame lebih kecil. Sebentar, update guys. GBPNZD. Oh, nggak ada yang bagus sih GBPNZD ini. Membingungkan guys. Saya nggak ada melihat ada peluang ini untuk GBPNJD ya, time frame kecil maupun time frame besar. Oke, kita lihat GU kita. Wah, GU udah mulai naik guys, GU udah mulai naik. Kita lihat euro, euro gimana nih euro. Wah, euro udah mulai naik guys, yuk naik terus ya untuk GJ ya. Aduh, gimana nih. Pak Agung Siat, GU naik. Pak Jos Teko, mantap. Pak Komar Broto, gol bisa ikut buy atau enggak? Golnya udah tadi itu kita akan buy di sini nih ya, kita akan buy di sini. Jadi, aduh gimana ya, bisa buy nggak ini? Aduh, tapi dia udah sangat kenceng sekali sih. Keren nih. Saran saya biarin aja deh, biarin aja dulu ya. Pak Wahyu Adinoto, XTI USD Mas Eko. Oke, XTI ya, kita lihat XTI. XTI USD dia tuh sama dengan gold guys. XTI USD itu kurang lebih dia akan uptrend ya, dia akan naik ya. GBP XTI ini ya, jadi kalau kalian mau eksekusi ini ya, kemungkinan memang ya XTI USD ini akan naik terus ya, akan naik terus sampai sini nih, ekor ini nih akan di fill nih ya. Jadi kalian cari peluang aja buy untuk si XTI ini ya, XTI ini. Jadi untuk oil nih kalian bisa tunggu buy-nya aja. Tapi untuk saat ini di H4 maupun H1 untuk eksekusinya belum ada yang bagus ya. Ya belum ada yang bagus. Jadi biarin aja. Saya lihat euro saya aja. Nah, ini euro udah mulai cuan.
oh GU udah cuan, terus GA. Ah, GA udah mulai cuan nih guys. Oke, USD CAD kita lihat nih, USD CAD. Aduh, USD CAD ini dia lebih dalam guys. Lebih dalam ya, tunggu aja nih. Tapi saya yakin dia naik guys. Nah ya, dia masih sideways sih, jadi biarin aja. Oke, jadi seperti itu guys ya untuk hari ini. Jadi saya biarkan stop lossnya tetap. Kalian mau take profit, it's okay, silakan. Sesuai dengan keinginan kalian. Kalau kalian merasa sudah cukup, ya close aja. Kalau memang belum ya, pastikan kalian gunakan stop loss, SL plus untuk jaga-jaga. Bukannya takut gimana-gimana. Karena market itu tidak ada yang bisa memproyeksikan atau memprediksi 100% right. Ya, jadi nggak ada yang bisa apa istilahnya, menganalisa benar seperti dukun-dukun ya, enggak. Jadi saya ini juga apa ya istilahnya, menganalisa ada ilmunya berdasarkan technical analysis. Jadi murni saya enggak melihat news ya. Jadi untuk UJ tadi pun saya enggak tahu nih dia akan ada spike kayak gini, enggak ada yang tahu, tapi hanya sebatas technical analysis. Jadi kalau kalian merasa kalian fundamental trader, ya it's okay. Cuma saya memang aliran saya adalah technical analysis. Jadi saya bisa memproyeksikan market mau kemana. Dan saya nggak takut market tidak sesuai dengan proyeksi saya. Kenapa? Karena saya sudah dan always pakai stop loss. Jadi kalau memang nggak sesuai, ya udah kena stop loss ya. Dan itu nggak terlalu merugikan buat saya. Oke, itu saja untuk webinar minggu ini guys. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, luar biasa. Pastikan kalian ikuti webinar besok terakhir. Kita akan membahas untuk webinar tentang pola candle juga. Jadi kemarin itu belum selesai, kita akan lanjutkan untuk yang webinar teorinya, timeline plus candlestick ya, versi continuation dan reversalnya, dan lebih lengkap lagi. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya atas nama tim Octave yang bertugas undur diri. Kita ketemu di hari Selasa besok. Oke, sampai jumpa, salam biru. Bye bye guys, terima kasih.